Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel YouTube saya, Ayu Afar Family. So, hari ini saya nak masak gulai. Okey, ini daun ubi simple. Saya sudah celup dengan air panas, buangkan getah dia. Ini saya sudah simpul-simpulkan. Saya nak gulai dengan sotong. Yang ini sotong dia. Sotong besar ada setengah kilo, saya potong-potong. Ni. Ini sotong besar ni. Ini santan dia, satu biji kelapa. Sudah ambil santan dia. Ini bahan-bahan dia. Cili merah 4 batang, cili api 100 gram, halia sedikit, ibu kunyit sikit. Bawang putih 2 ulas, bawang merah 5 ulas. Okey. Yang ini cendawan kering, saya sudah rendam dengan air. Tak perlu lama-lama rendam, rendam sekejap je. Ini cendawan hitam. Yang ini ada daun limau 2 helai, daun salam 2 helai, serai 1 batang. Daun kunyit satu helai kecil. Okey, jom kita masak. Okey, jom kita masak. Saya letak santan dulu. Ini santan dia satu biji kelapa. Ini santan dia. Yang ini cili merah, cili api, halia, ibu kunyit. Saya mesin halus semuanya. Yang ini daun kunyit satu helai kecil, serai satu batang, daun salam dua lembar, daun limau purut tiga helai. Okey, sekarang saya buka api. Buka api, kacau-kacau. Kacau-kacau, jangan sampai pecah minyak. Hari ini saya masak gulai cendawan, daun ubi simpul. Dengan sotong. Okeylah. Kacau-kacau. Kacau-kacau. Jangan sampai pecah minyak. Kita kacau sampai dia mendidih. Masya Allah. Cantik wah dia. Okey. Santan dah nampak mendidih. Sekarang saya masukkan sotong. Ini sotong. Saya sudah cuci bersih. Oke, kita kacau-kacau. Wow, besar. Gulai sotong dengan ubi, daun ubi simpul. Gulai sotong dengan daun ubi simpul. Okey, kita tunggu mendidih sekejap. Nanti saya letak daun ubi dengan apa dia? Saya letak dengan daun ubi dengan cendawan. Okey, nampak kuah dah terminyak. Saya letakkan ini cendawan. Kacau-kacau. Oh, ini sotongnya. Okey, sekarang saya masukkan daun ubi simpul. Nih, sangat kreatif. Nih. Saya simpul-simpulkan daun ubi deh. Oke. Oke, sekarang saya letak garam secukupnya.
Ini penyedap rasa secukupnya. Kalau kurang, boleh tambah. Ini gulai sotong campur daun ubi simpul, campur cendawan. Ini cendawan deh. Oke, gulai sudah nak masak. Oke, gulai saya sudah masak. Sekarang saya nak tes rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Garam ngam. Rasa pun ngam. Oke, saya tutup api. Selamat mencuba resepi saya. Ini gulainya sudah masak. Oke, bye.